pertanyaan terakhir ini apa? Diana Dini termasuk progres perjalanannya termasuk singkat ya? Termasuk singkat dalam arti meraih suksesnya itu termasuk bukan artis yang berdarah-darah. Kita pertama kata kali siapa? Pertama kali loh ya. Kata siapa aku? Pertama kali kita liputan di Kokas dulu kan kayaknya masih baru memulai ya, tapi sekarang jadi sekarang sudah ada di tahap ini. Nah, itu perasaannya seperti apa? Itu ingin tahu ungkapannya aja gitu. Kebetulan kita kan bagian daripada perjalanan. Okay. Jadi yang teman-teman nggak tahu itu perjuangan aku dulu, yang memang sekarang teman-teman lihat udah seperti ini. Tapi aku berjuang benar-benar dari nol, nyanyi dari panggung-panggung, pernah nggak dibayar gitu. Terus aku hidup di Jakarta. Aku kan merantau ya, merantau dari Manado ke Jakarta, merantau. Aku cari uang sendiri, anak desa lah ceritanya, anak kampung banget. Sampai sekarang juga aku masih ngerasa aku tuh anak kampung gitu loh, karena ya memang aku mungkin dibilang gak gaul lah dan agak sedikit gimana gitu, katro-katro. Nah, jadi yang harus teman-teman tahu, aku tuh di Jakarta nih berjuang. Berjuang dalam arti aku tuh dari nol. Dulu aku pernah di kosan yang namanya mau bayar kosan besok udah cari lagi, aku gak pegang uang sama sekali. Udah pernah ngerasain, makan pun aku berdua, kita makan di warteg, gak makan nasi, hanya makan sayur singkong itu loh. Sayur singkong, tapi aku senang, aku suka gitu. Sayur singkong nanti makan pakai kerupuk gitu doang, terus pakai ikan, pakai sambal. Aku dari sambal, jadi makan itu aja udah ada sambal, udah seneng, bahagia banget. Ya itulah perjuanganku sedikit banget. Jadi aku gak langsung yang kayak sekarang ini yang teman-teman start ini juga, aku masih berjuang kok gitu, masih aku masih terus berusaha gitu untuk kasih yang terbaik, untuk tetap berkarya, maupun walau karya itu tuh dalam bentuk nyanyi, dalam bentuk aku syuting kemarin kan aku habis syuting Amin Dharma ya, Amin Dharma, dalam bentuk sinetron, dalam bentuk lebar, dalam bentuk apa konten-konten gitu kan di media atau di YouTube, aku tuh selalu dan ingin memberikan hiburan buat teman-teman. Itu aja sih, ingin berkarya. Jadi aku tuh dari nol, dari bener-bener gak punya uang, merantau dari Manado ke Jakarta, ngekos gak punya uang, nangis-nangis besok aku harus bayar uang kos, ibu kos udah nagih-nagih, dan alhamdulillah puji Tuhan aku tiba-tiba telepon, ada aja job, ada aja pertolongan Allah, ada aja pertolongan Tuhan untuk aku bayar ini, untuk aku makan, ada aja, asal ya kita punya niat baik dan juga kita mau berusaha. Iya, siap. Oke, cukup dari saya. Terima kasih, sukses juga buat kita semua.